Yo, what's up, Skuy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, brothers and my sister. Welcome to my channel, Om Batman Rock Channel. Halo, apa kabar semua teman-teman semuanya? Yang ada di sana, yang ada di jauh-jauh sana, ataupun yang dekat-dekat juga, yang penting di sana lah pokoknya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan tentunya kalian semua harus dalam keadaan yang bahagia. Jumpa lagi bersama Om Batman di sini, di channel yang bakal ngajak lo untuk semua bersenang-senang dalam musik rock, yaitu channel Om Batman Rock Music. Yoi, buat yang baru datang, selamat datang di channel yang santuy dan skuy, yang bakal nganterin lo semua untuk dengerin musik rock yang kece-kece badai dan untuk kita reaksikan bersama-sama. Dan yang baru bagi baru datang, Om Batman coba selamat datang, dan Om Batman memohon bantuan kalian sesimpel ini. Bantu Om Batman untuk mengembangkan channel ini lebih besar lagi supaya kita bisa mengundang atau bisa menjangkau teman-teman kita yang lebih luas lagi untuk bergabung di sini dan bersenang-senang bersama-sama di channel ini. Caranya bagaimana? Simple. Klik dulu tombol subscribe-nya, lalu jangan lupa klik juga loncengnya supaya kalian bisa terupdate akan konten dan video berikutnya dari Om Batman Rock Music. Oke, langsung aja, nggak pakai banyak bacot. Untuk kali ini Om Batman lookalike-nya udah metal-metal banget nih kan, heavy-heavy metal nih, yoi. Dengan band kebanggaan Om Batman nih, Nirvana, grang-grangan coy Om Batman, yoi. Kali ini, tapi bukan grang yang mau dibahas. Kali ini kita akan kembali mereaksi aksi dari band gokil kita, yaitu VOB, Voice of Baceprot. Kali ini yang bakal kita reaksikan apa nih? Yoi. Info awalan, sudah rilis dan publish, Waken 2022 di bulan Agustus sudah sold out tiketnya. Dan VOB menjadi line up bersama mega metal internasional, yaitu Limp Bizkit dan Slipknot, serta the legendary Judas Priest yang akan bakal tampil di panggung Waken 2022 di Jerman. Two thumbs up buat VOB, again achievement, a great achievement. VOB bakal tampil dia sebagai wakil dari Indonesia bersama dengan band yang juga sudah malang melintang di Waken yang udah berkali-kali tampil, yaitu Burger Kill. Yoi, dan untuk menjawab apakah VOB bisa menggoncang para metalhead di Waken, yoi, di reaksi kali ini gue bakal ngasih tahu dan ngunjukin ke lo semua yang masih ngeraguin VOB. Nih, dia bakal ngebawain lagu legendarinya dari heavy metal. Dan gue yakin juga yang heavy metal hari ini belum tentu tahu nih lagu. Tapi ini lagu legendary dan dibawakan oleh band yang juga mbahnya heavy metal, black metal, death metal, ngikut nih semua nih dari sini nih. Pokoknya ini, pokoknya mbahnya segala mbah nih. Pokoknya dulu pernah juga nih datang ke Jakarta dan di tahun jebot datang ke Jakarta dan pokoknya parah. Siapa lagi kalau bukan VOB, review covering Refuse and Resist dari Sepultura. Penasaran gimana aksinya? Semirip apa? Kalau gue bilang ini Sepultura KW super coy. Oke, gak pakai banyak-banyak bacot-bacot. Langsung kita menuju Skuy to the reaction. Go! Alright, are you ready? Let's go Skuy. VOB covering Sepultura Reviews and Resist. Langsung aja kita saksikan Bro and Sister. Bertiga nih sanggup gak disone nih, ajib. Wih, soundnya Sepultura abis. Gini, Marsha, Siti, Widi, Beres, Baras, Baras, Baras. Pedal yang ngeri banget, ngeri. Juice. Resist.
magic number. Weekend, lo tunggu nih weekend, VOB, we gonna rock weekend. Mirip, sumpah mirip abis. Kultura KW super ini mah. Double pedal serem. Idi. Saik. Yoi. Ajib. Goks. Hampir gerak gua. Waken, lu tunggu nih VOB. Waken, metalhead lu tunggu nih. Gua harap sih lagu ini dibawain di Waken nih. Dengan lagu-lagu yang lain juga, yang kece-kece juga. Tapi seluruh Waken pasti akan tergoncang nih kalau VOB sampai bawain nih lagu nih. Bakal berasa ngebangkitin Sepultura di atas panggung, ajib. Goks. Sepultura itu band lawas yang udah old school banget, tapi doi di zaman yang ngeri-ngeri abis kalau perform tuh bener gila-gilaan. Dan VOB berhasil ngunjukin sound dan permainannya, bisa gue bilang ini Sepultura KW super nih. Dan mereka bertiga itu yang harus di kredit banget tuh. Siti dengan drumnya dan pedalnya caik, Marsha dengan gitarnya, terus pemilihan soundnya sama patternnya ajib. Kemudian juga Widi udah pasti lah, bassnya tuh mendukung banget, ngeratain semua pattern dengan beatnya, berasa heavy metalnya, gokil lah, ngeri, udah siap banget ini mah, nggak akan percuma dan nggak akan sia-sia aksinya dia di atas panggung nanti di Waken. Dan gue yakin ini juga bakal bikin berdecak kagum nih metalhead yang senior sama band-band metal yang senior yang ada di sana tuh. Ada Limp Bizkit, ada Slipknot, ada Judas Priest, ada siapa lagi, Indonesia ada Burger Kill juga, terus ada banyak deh, ada yang gue lihat siapa lagi, ada lupa deh, pokoknya banyak tuh band-band luar negeri yang memang udah jadi big line up-nya metal yang udah internasional, yang berpulang, apalagi Judas Priest. Ada Judas Priest di sana bro, di sekali lain kalau gak salah ulang tahun ke-50-nya tuh, 50 berapa atau 50-an lah, Judas Priest masih eksis dan masih ngerok dan masih metal abis, dan doi VOB tampil bersama mereka, ngeri. Gila, gue masih mau headbang aja denger lagu ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nyaksin dari awal tadi sampai akhir ini videonya. Ini performnya kece badai ini. VOB covering Sepultura, Refuse Resist dari Sepultura. Dan gue sih masih gak sabar menunggu aksi mereka nanti di Waken di bulan Agustus di Jerman. Mereka mewakili Indonesia sebagai Indonesia Pride di sana. Semoga nanti aksi mereka juga bisa kita saksikan dan kita reaksikan sama-sama. Dan sekedar info, tiketnya habis, sudah sold out. Jadi kalau lu ada yang mau niatan mau ke sono, mungkin lu nonton dari pagar bos. Tiket udah sold out. Jadi lu harus ya coba tahun depan lah, atau nanti mungkin bisa nontonnya lewat reaksi Om Batman. Oke, buat yang suka dengar reaksi kali ini, jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini nanti, menonton channel yang lain atau menonton Om Batman yang lainnya,
diklik dulu subscribe-nya, sama diklik dulu loncengnya supaya nanti kalau ada tayangan ataupun konten video Om Batman berikutnya, kalian bisa langsung terinfo dan terupdate. Oke, segitu dulu dari Om Batman. Kita akan berjumpa lagi di channel dan konten berikutnya, di video reaksi berikutnya yang tentunya menyenangkan dan fun, dan masih tetap tentunya pasti dalam dunia rock yang bakal kita membuat kita makin semangat dan tambah semangat. Oke, tetap sehat selalu dan seperti biasa, keep rock and roll and stay peace.